masih ramai lagi rakyat belum tahu. Pembayaran BKM fasa 2023 yang bermula RM350 sehingga RM3000. Sebelum admin mula, jom kita intro dulu. Hai hai hai. Selamat datang ke channel Admin. Bagi yang baru masuk ke dalam channel Admin, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng ya, supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info seterusnya yang Admin akan sampaikan kepada Anda berkaitan dengan bantuan 2022 dan bantuan terkini 2023 yang akan datang. Sebelum itu, Admin berterima kasih pada follow admin yang sudah lama ikut admin. Terima kasih banyak, semoga Anda diberikan rezeki yang berlimpah-limpah kali ganda. Apa yang ingin admin sampaikan kepada Anda semua ialah berkaitan dengan bantuan BKM fasa 2023 yang akan dibayar pada 2023 ini ialah sebanyak RM350 sehingga RM3000 mengikut kategori dan mengikut kelayakan. Kadar bantuan dan senarai penerima yang Anda perlu tahu akan admin sampaikan kejap lagi. Admin ambil ini info di laman portal rasmi BKM yang telah disampaikan oleh Tunku Zaprul pada perbentangan bajet pada Jumat lalu. Isi rumah berpendapatan bulanan kurang dari RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih akan menerima BKM sebanyak RM2,500. Isi rumah berpendapatan bulanan kurang dari RM2,500 dan menanggung 4 orang anak akan menerima antara RM1,000 sehingga RM2,000. Isi rumah berpendapatan RM2,500 sehingga RM5,000 akan menerima antara RM500 sehingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak Anda. Kepada warga emas, tiada pasangan serta golongan bujang akan menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Ibu atau bapa tunggal layak menerima bantuan maksimum sehingga RM3,000. Untuk sebarang pertanyaan berkaitan dengan bantuan BKM fasa 2023, bantuan tambahan BKM fasa 2023, Anda boleh semak di laman portal bkm.hasil.gov.my. Admin bilang sekali lagi, Anda boleh semak di laman web bkm.hasil.gov.my. Jangan Anda tersalah tekan sebab skema makin melarat. Hati-hati ya. Admin pesan sama Anda, jangan sampai kena scam. Sekian info dari admin untuk hari ini berkaitan dengan BKM fasa 2023. Untuk sebarang maklumat lanjut, Anda boleh layari laman portal bkm.hasil.gov.my untuk pertanyaan selanjutnya, supaya Anda memahami dan Anda tahu cara untuk kita membuat pendaftaran, untuk kita mendaftar borang macam mana. Setakat itu saja yang ingin admin sampaikan. Kita jumpa lagi, bye bye. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan juga pada butang lonceng ya, supaya Anda semua tidak ketinggalan info-info yang admin ingin sampaikan seterusnya.